Jangan izinkan dirimu dikendalikan oleh hal ini. Banyak orang menyia-nyiakan hidup mereka pada belas kasihan akan keadaanmu. Hidup di bawah belas kasihan orang lain. Karena tidak hidup untuk hari ini, karena mereka terjebak dalam penjara masa lalu mereka. Jika kau ingin menjalani kehidupan yang hebat, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh hal-hal ini. Pertama, masa lalumu. Jangan izinkan masa lalumu mengendalikanmu hari ini. Apapun yang terjadi di masa lalu, kau harus melepaskannya. Tinggalkan rasa sakit dari masa lalumu di belakang, supaya ia tak menghancurkan masa kini, masa sekarang atau masa depan. Tinggalkan kesuraman masa lalumu di belakang supaya tak menghalangi cerahnya cahaya masa depanmu. Masa lalu telah hilang. Apapun yang terjadi, apakah tidak adanya keadilan, kejam, kerasnya, apapun masalahnya, menghidupkan atau kembali ke peristiwa itu tak akan ada gunanya bagimu. Jika seseorang melakukan kesalahan padamu di masa lalu, satu-satunya cara untukmu menang, adalah jika kau melepaskannya dan tinggalkan masa lalu. Jika kau hidup di saat ini, tetapi kamu ada di kebencian yang terjadi di masa lalu, maka mereka akan menang. Jika kau ingin menang di kehidupan ini, kau harus fokus untuk membangun masa depanmu, dan mulailah sekarang. Lepaskan beban masa lalumu itu dari punggungmu sehingga kau terbebas. Jangan izinkan kejadian masa lalu, yang sekarang telah hilang, merusak saat ini, yang sempurna. Saat ini, yang seharusnya dinikmati, yang siap untuk kau hidupi sepenuhnya. Kedua, pendapat dan penilaian orang lain terhadap dirimu. Jangan izinkan pendapat dan penilaian orang lain untuk mengendalikan arah hidupmu. Dapat membuatmu menyusuri jalan yang tak ingin kau lalui. Sebelum kau melakukan apapun, tanyakan pada dirimu. Apakah aku melakukan ini karena aku ingin melakukannya? Atau ketakutanku akan penilaian orang lain jika tak melakukannya? Kau dilahirkan karena alasan yang unik. Kau dilahirkan untuk berdampak, untuk dihargai dan dicintai sebagaimana adanya dirimu. Bersinarlah sebagaimana adanya dirimu. Mereka yang benar-benar peduli padamu akan melihat cahaya itu dan bersinar bersamamu. Ketiga, keterbatasan hanya hidup dalam pikiran kita secara fisik. Tetapi jika kita memejamkan mata kita, menggunakan imajinasi kita, kita menjadi besar dan tidak terbatas. Karena kita sebagai manusia sebetulnya terdiri dari tiga kesatuan, yaitu pikiran, tubuh fisik dan jiwa. Kadang orang menyebutnya mind, body and soul. Mind adalah pikiran, body adalah tubuh secara fisik, dan soul adalah jiwa. Jadi mulai sekarang jangan izinkan dirimu dikendalikan oleh keyakinan bahwa dirimu terbatas. Bila kita sebagai manusia yang terdiri dari beberapa bagian penting yang saling mempengaruhi, maka kita akan memahami bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiganya, yaitu tubuh fisik, pikiran psikologis, dan jiwa soul. Salah satu bagian kita mengalami masalah dan error, maka kinerja yang lain pasti akan terpengaruhi. Hal ini yang mengharuskan kita selaras. Salam sehat, diberkati banyak rezekinya, dan bahagia.